selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepala desa silakan mengambil tempat. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Mojokerto, yang saya hormati, kewajiban untuk mendorong terselenggaranya otonomi desa bagi desa-desa yang berada di wilayahnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mencapai tujuannya harmonis antara pemerintah desa, BPD dan lembaga yang ada di desa maupun lembaga lain yang terkait dengan pemerintahan desa, serta berikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Selamat bekerja kepada kepala desa yang baru, dan saya nyuwun tolong bahwa desa akan betul-betul bisa dibangun kalau seluruh masyarakat desa, semua pihak, semua stakeholder yang ada di desa betul-betul mengutamakan kepentingan desa dan masyarakat. Proses pemilihan kepala desa, panjenengan punya lawan, dan lawan panjenengan tidak lain adalah saudara panjenengan, warga desa Panjenengan juga, dengan seluruh pendukung-pendukungnya. Maka saya mohon tolong, Allah sedang memberikan kesempatan kepada Panjenengan untuk menjadi kepala desa dan terpilih oleh masyarakat Panjenengan semuanya. Dan untuk itu saya mohon tolong, saat ini Panjenengan tidak hanya menjadi kepala desa bagi masyarakat desa yang memilih Panjenengan, tapi Panjenengan menjadi kepala desa bagi seluruh masyarakat desa Panjenengan tanpa terkecuali. Bahwa Panjenengan sama dengan saya tidak cukup harus mempertanggungjawabkan kinerja kita dalam masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, selamat dan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara pelaksanaan pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Mojokerto dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai panitia penyelenggara di tingkat desa yang sudah tentunya bekerja dengan sangat keras. Terima kasih, mudah-mudahan jadi Allah soleh penjagaan semuanya. Juga terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto beserta segenap keluarga besarnya yang juga telah mendukung pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dengan sangat baik. Akhirnya semoga seluruh amal kegiatan kita mendapatkan kemudahan dan kelapangan serta memperoleh nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.